Yo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Hari ini Om Mike mau nge-rate acara Toy Slander 2.0. Nah, hari ini akan berbeda sedikit. Jadi kita akan ditemani dengan salah satu temannya Omers-Omers semua. Dan penasaran? Follow me. Rara. Oke, jadi Rara di sini nanti kita mau muter nih, Ra. Jadi kita mau muter, biasanya kalau main kan muter ngeret nih di setiap acara, kita nunjukin ada apa aja di seperti ini. Nah, Rara ini akan mewakili buat teman-teman diecaster atau penonton YouTube-nya Om Mike ya, yang bener-bener kayak kamu belum pernah kan ke acara-acara kayak gini kan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari Rara ini akan mewakili teman-teman semua nih, apa aja sih yang ada di event ini dan segala nanap. Kalau misalnya Rara mau nanya apa, nanya aja gitu. Oke, nah kita mau muter dulu. Nah, ini booth-nya Om Mike, jadi kita center di sini ya. Kita ngebase-nya di sini, biasanya sama-sama anak-anak Nobox juga sama Rara, kita nongkrongnya di sini. Ada sebagian panitia di sini juga. Jadi ada corner-nya di mana biasanya di setiap event tuh ada corner inilah ya, corner tempat kita ngumpul gitu. Oke, Rara ada yang mau tanya nggak? Wow, keliling dulu. Oke, yuk, let's go. Nah, ini beberapa tempat yang biasanya nih dibikin beberapa area nih, Kak. Jadi ini kebetulan yang kali ini kita ada campuran diecast sama figur. Jadi dia nggak cuma mainan doang segala macam. Nah, pengalaman kamu sendiri pertama kali datang ke event ini gimana? Kamu suka mainan nggak dasarnya? Nggak terlalu. Nggak suka. Oh. Sukanya apa? TikTokan ya? Iya. Eh, TikTok lu apa, kasih tahu tuh? TikToknya RR Tubaba. Apa? RR Tubaba. Iya, RR Tubaba. Om. Tubaba. Oke, okay. Ya udah, yuk, let's go. Kita muter ya. Oke, okay. Nanti kita mulai dari sini deh. Lu mau di depan? Nah, depan aja udah. Cep, let's go. Nah, guys. Jadi di sini juga ada Yometu, Yometu Game Quest ini. Jadi misalnya Rara datang nih ke acara eventnya Nobox gitu ya, atau acara-acara yang ada Yometunya. Yometu ini selalu bikin game, namanya Yometu Game Quest. Jadi ada beberapa poin scan, ya. Kamu download aplikasinya, kamu ada pakai aplikasinya bisa scan ini di beberapa poin yang ada di acara ini. Misalnya ada 3 atau 4 stop mereka poin. Setelah full, mereka bisa tukerin mainan di sini. Om, gimana cara ngundinya, Om? Biasanya kalau yang teman-teman udah ikutan di Yometu Quest. Oh iya, oh iya. Woi, superhero-nya kebalik maskernya. Biasanya gimana? Cara jadi, kan setelah mereka muter nih. Jadi di sini tuh ada 4 checkpoint. Nah, checkpoint itu berbentuk barcode semua. Barcode jadi semua ya, nah cukup cukup scan barcode di beberapa checkpoint itu, ntar kalau udah terakhir untuk redeem yang di sini. Oh, redeem ya, dan hadiahnya semua yang ada di sini. Diundi ya? Diundi. Cara ngambilnya? Kita pakai bowl, jadi nggak ada kecurangan. Diambil gitu? Diambil. Isinya apa pake, boleh pilih. Ya, sesuai dengan apa yang ditulis. Sesuai yang ada di sini. Tuh guys, jadi ada free item buat temen-temen juga di tempat ini. Nah, Rara udah cobain belum? Belum. Nanti abis ini cobain. Siapa tahu dapat sesuatu. Bisa bawa mobil 1:1 ya, Om ya? Kalau itu belum juga. Oke, kita lanjut. Thank you, Om ya. Iya, sama. Oke, ini ada Om Tony Sabila nih. Ini kenalin nih Rara nih. Oh, ini Rara. Rara nih ceritanya mewakili teman-teman yang baru pertama kali datang ke event mainan, Om. Oh gitu. Nah, lu kalau mau nanya, nanya nih sama dia nih. Om jualannya apa aja? Ini Om jualannya apa aja? Ini jualannya malu-malu gitu, Ra. Iya, ini mobil modern semua. Brandnya ada Hot Wheels, macam-macam, ada Toyota, ada Mini GT, ada Tarmac. Nah, Rara suka nggak mobil-mobilan? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Nanti habis dari sini suka pasti. Sukanya Barbie. Nggak. Oh, nggak juga. Sukanya TikTok.
kayaknya hobi hobi anak sekarang ya. Ini juga TikToker. Iya. Tapi udah pensiun. Nah, mana ada pensiun? Besok juga balik lagi. Oke, so ini jadi di pameran ini salah satunya sellernya Om Tony Sabila. Ini mainan itu bermacam-macam. Jadi kamu nggak harus langsung suka. Kadang-kadang ada yang suka ini, ada yang suka ini. Jadi buat teman-teman yang baru untuk datang ke event mainan, coba aja datang dulu. Siapa tahu racunnya pekat. Biasanya tuh sukanya mobil benerannya dulu. Misalnya kalau cowok-cowok tuh biasanya suka mobil benerannya dulu, nanti dia cari miniaturnya. Gitu, awalnya. Terus beli satu, rumusnya banyak, tuh. Banyak. Gitu, ya. Jadi semoga suka jadi diecaster ya. Lady diecaster belum banyak loh. Oh iya, belum banyak. Oke, thank you Om Tony. Nah, ini kalau mau nanya apa lagi? Kira-kira kalau datang ke mainan gini yang bikin kamu bingung apa gitu? Supaya nggak bingung nanti Om Mike jelasin. Kenapa? Yang bikin bingung itu ini loh Om. Ya apa apa? Coba. Kalau ditanya ini siapa? Misalnya nanya ini jenisnya apa gitu? Nah, buat teman-teman jangan bingung nih, kayak Rara misalnya datang kan pertama kali datang ke eventnya mainan. Jadi nanya mobilnya apa? Sebenarnya gampang. Caranya adalah langsung tanya ke sellernya. Gitu. Ini Om Faris, Waisang sama Om Farisi. Ini Rara Om. Ini Om Mike. Rara ini Om Mike. Jadi Rara mewakili ceritanya pengunjung baru ke event mainan. Nah dia nanya, Om gimana caranya kalau tahu nih mobilnya apa? Kan tinggal tanya sellernya. Oh iya bener. Bener gak? Bener. Ada jurus lain gak kira-kira Om? Terserah, jurusan grogol ada. Oke, oke. Kita jalan. Kita dipecahin dulu sama Om. Pengunjung baru loh. Hah? Ceritanya pengunjung baru. Baru ya? Kostumnya kemana? Nah jadi di event ini gak cuman diecast doang. Ada topi di belakang kamu nih. Beberapa hobi-hobi, seller-seller yang jual mainan hobi segala macam, mereka ada di tempat ini. Ada yang suka nggak? Nggak ada. Oke, okay, let's go. Campur kalau gitu. Nah. Ada apa? Acara ini nih. Nah. Yang diajarin apa aja. Jadi sebenarnya kan si Nobox ini EO yang, bukan EO lah. Kita sebenarnya ngumpulin teman-teman yang punya berbagai macam hobi untuk bisa berniaga bareng di tempat ini. Nah, tujuannya adalah ngeracunin orang-orang baru untuk mereka bisa suka sama hobi-hobi yang ini. Kayak kamu nih misalnya. Kita kan datang tempat ini kan. Kamu kan datang ini apaan sih? Penasaran nih apa segala macam gitu. Ntar dari nggak suka bisa jadi suka. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Kita mau ngajak supaya komunitas ini makin luas. Gitu. Semoga Rara dari acara ke acara nanti tiba-tiba ada yang suka, ada yang lucu, nah, mulai itu. Mulai yang pertama tuh yang paling bahaya, main diecast. Lucu. Dari lucu jadi suka. Kalau Dimas iya aja dia, tahu dia. Nah, ini kan, oh Pak Reza Hardian. Thank you udah datang ke event ini. Ini Om Reza Hardian waktu masih muda, kasih dong kalau. Kok diem-diem ya? Datangnya. Artis loh. Ketawain sama Rara. Oke, ini teman kita ya, Om Samudra, ya. Om Dera. Oke, okay, kayak Reza banget deh. Dia nggak mau disamain Reza lah. Oke, okay, let's go. Nah di sini menara. Jadi kita nggak cuma jual mainan yang ukurannya 1/4. Jadi ada skalanya ya yang lebih besar. Kalau kamu misalnya nih, kamu mewakili teman-teman yang mau datang ke sini, aku nggak suka nih ukuran yang kecil. Nah ukuran yang gede-gede gini juga ada banyak. Nah ini boleh lihat nih ini. Om Alex, permisi ya, boleh seating ya? Oh iya, silakan. Oke, nah ini, nih kayak kamu lihat, kayak gini, ini kan kayak nggak bentuk mobil gitu kan, tapi lucu gitu buat dikoleksi. Kayak unik kan, kayak hal-hal yang diecast nggak cuman yang Hot Wheel aja atau matchbox doang, tapi banyak banget nih. Tuh lihat kayak ini ada motor, ini motor juga disebutnya bisa diecast, kalau dia selama dia bahannya besi, dia diecast. Ini Vespa. Lucu kan? Nah, jadi teman-teman yang datang ke sini nggak harus mobil, tapi ada motor juga. Ada beberapa hal yang bisa menarik supaya teman-teman ini bisa suka sama diecast. Diecast jadi bukan patokannya harus Hot Wheels 1/4, ukurannya size-nya 1/4, tapi ada size yang lebih gede. Kayak gini, nah di booth-nya Om Alex, ini banyak banget variasinya nih guys. Tuh,
ada 143. Ini 143 size-nya lebih besar dari yang 164. Jadi kalau misalnya Rara bilang, ah nih terlalu kecil nih, nggak suka gitu. Nah ini ada pilihan lain gitu yang bisa dilihat di tempat ini. Pilihannya banyak ya, Min? Banyak, banyak banget gitu. Kan kalau kayak gini mungkin ada yang lebih suka detailnya. Dia buat dipajang lebih kelihatan. Terus lu beli, keluar duit juga kayaknya lebih berasa nih. Lebih gede nih buat dipajangan, bagus gitu. Jadi nggak selalu harus yang Hot Wheels atau brand yang ukurannya yang kecil. Jadi banyak banget nih pilihannya. Bagus yang... Ya tuh, masih lihat tuh. Masih lihat ke teman-teman juga nih. Buat yang baru-baru datang, jadi diecast nggak sesempit itu, gitu. Si Rara itu udah demen tuh Vespa tuh, Mas. Dari motor itu kan diecast juga gitu. Ya, kayak gini-gini. Kan lucu kan? Ini bagus. Ini lucu kan? Iya. Gitu. Ini Om Alex. Jadi ini Rara mewakili nih juga teman-teman yang baru belum kenal diecast datang ke pameran mainan gitu kita ya. Apa aja yang ada di pameran mainan ini gitu. Oh, iya. Jadi enggak cuma harus mobil-mobilan kecil tapi ada yang skalanya mungkin berbeda-beda ada mainan kayak gitu. Jadi mobil anime apa? Figur. Ya, figur juga ada figur, ya kan? Dan lain-lain yang pokoknya berbobot diecast lah itu masih bisa membuat mereka untuk datang dan cari tahu gitu. Betul. Oke. Gimana Om? Hari ini oke? Hari ini yang terbaik dari 3 hari. Oke. Baik trafiknya, baik yang mampir, baik yang beli. Siap. Sip. Gua pikir siapa ini? Ini Om Arni nih. Baru nomor. Enggak, dari tadi. Biasa, ketemu di sana. Dalam penyamaran. Dalam penyamaran selalu. Bunyinya hijau lagi. Ini grek ya. Iya. Dari tadi gua nungguin bunyi ting 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 ting, ternyata enggak ada. Oke, jadi gitu lah di sini enggak cuman ngomongin Om Tek, thank you Om Alex. Jadi enggak cuman satu tempat yang wah, ini mainan anak-anak nih. Enggak, ini juga mainan. Ini mainan, harganya pun bermacam-macam. Coba kayak kamu gini. Nih kayak gini. Tebak berapa duit? Enggak tahu Om berapa duit. Coba Om Dimas kasih lihat kayak gini. Om Alex, ya. Untuk size yang gede gini, uh-huh. Yang harganya top yang berapa Om? Yang paling top yang ini. Yang mana? Coba kita lihat guys. Ini walaupun tidak punya box originalnya, ya. Harganya di angka 6 juta. Oh. Kalau dengan ada box bisa juta, tembus 8 juta. Bagus Om. Ya. Beda kan? Kayak yang inisial D kayak gini kita jual harga 4 juta. Tuh. Jadi ini bukan mainan asal-asalan gitu, maksudnya buat koleksi segala macam. Kalau kamu nggak suka yang kecil, di sini pilihannya banyak banget. Oke, okay. Ada juga yang berapa ratus ribu. Ya, jadi sebetulnya size juga nggak menentukan harga. Ya. Mobil kecil juga bisa jadi mahal banget. Mobil besar bisa jadi lebih murah. Jadi banyak gitu. Pilihan datang ke event dan mainan. Oke, okay. Om Alex, thank you. Okay. Kita muter lagi nih. Kita mau ngajakin newbie nih Om. Nah ini. Ini boothnya beda lagi. Beda dari. Ya ini Om Steven nih. Om Steven. Gitu. Belum pernah lihat ya? Gini bro, jadi gue nih lagi kasih lihat teman-teman juga nih penonton. Ceritanya Rara nih mewakili orang-orang yang baru pertama kali datang ke event mainan. Ada apa aja sih gitu kan? Variasinya apa segala macam. Dan kebetulan dia baru sekali kan, sekali dua kali lah join. Nah ini mau tanya-tanya nggak, ini mereknya apa Om, gitu? Itu Hot Wheels. Oh Hot Wheels, kalau yang di bawah ini Hot Wheels, Hot Wheels-an. Ya, kalau yang di rak ini Tomica. Tomica. Tuh, beda lagi brand-nya. Jadi, kamu bisa banyak pilihan tuh, mau suka ini, kadang-kadang ada alirannya beda-beda. Oke? Okay? Udah mulai bingung? Banyak pilihan kan? Thank you, Om. Iya, banyak-banyak banget, di sini banyak banget. Ini juga ada beberapa item yang keren kan? Bagus nih. Harganya berapa Om? Harganya 5 juta aja. Berapa? 5 juta. 5 juta tuh. Jadi Rara ceritanya mewakili teman-teman yang nonton nih, baik di Garage Channel, bahwa oh gua suka nggak ya mainan gitu. Gua datang ke event mainan ada apa aja ya gitu. Jadi dia mewakili newbie nih ceritanya. Nah di sini kayak kamu lihat ini, wih keren kan? Lucu kan? Ya lucu. Warnanya juga bagus. Harganya juga lumayan kan? Lumayan. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini ada yang 30 ribu. Bukan yang 20 ribu. Bang, 30 ribu kalau udah kayak. Nah jadi kayak gini-gini hal yang bisa lu dapet di event mainan.
dari berbagai size, macam mainan dan macam-macam. Jadi teman-teman yang ragu datang ke event mainan, lo orang suka atau enggak ke Diecast, mungkin Rara bisa kasih masukan ya. Dia masih bingung deh kayaknya. Gimana menurut kamu? Kamu bingung gak masih? Bingung. Udah mulai ngerti dong, ya, event mainan isinya apa aja. Ayo, oh, lihat sana. Iya, lihat ketiga lebih menarik. Thank you. Kecuali juga kan lihat ganteng-ganteng. Iya kan. Ini kan enggak harus mobil-mobilan. Ini apa namanya? Ini namanya figur. Anime-anime yang ada kartonnya segala macam. Gitu. Ini racun lain lagi nih. Kalau lu datang ke sini kayaknya, "Wih, lucu ya beli gitu segala macam." Nah, ini si Sam nemen nih. Gini-gini dia ngerti nih. Ini lucu. Banyak banget kan variasinya kan? Tuh. Kenapa? Oke? Oke. Let's go. Kita lihat lagi. Ke sini nih. Sini dulu. Tuh. Kalau Rara lihat, pilihannya banyak banget. Tuh, Vespa yang tadi. Motor-motoran. Ada figur-figur juga gitu kan. Jadi di event mainan itu bervariasi banget. Kita lihat sini ya. Sama kan ini? Kan gini logikanya, kok di event mainan Diecast ada Super Mario, ya kan logikanya gitu. Kenapa gitu? Nah jadi di acaranya kita ini, kita nggak cuman mobil-mobilan aja, ada figur, ada buat anak-anak, misalnya Om Mike bawa anak nih ke pameran kayak gini. Anaknya bisa milih nih buat mainannya dia apa, buat mainan bapaknya apa gitu. Jadi mereka bisa banyak pilihan. Jadi, Rara kalau mau bawa anak Rara juga, belum punya anak ya? Masih anak-anak ternyata dia. Oke, let's go. Apa lagi yang mau ditanyain? Itu ada lomba-lomba apa sih, Om? Lomba-lomba apa aja, oke, let's go. Hari ini cukup ramai ya guys, ini banyak teman-teman juga yang pada ngeliat. Nah ini Ra. Ini ada lomba foto competition. Foto kontes. Jadi ini teman-teman di sini bawa mobilnya mereka masing-masing dengan diorama yang disediain, mereka cari lomba foto, fotonya yang paling keren nanti bisa dapat hadiah gitu. Oh, dapat hadiah ya. Iya tuh, lihat. Omnya sampai nungging-nungging itu kan seru banget. Itu jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali datang ke event mainan ada apa aja, bisa juga nih hobi foto bisa ikutan datang ke sini. Rara sendiri hobi foto nggak? Apa hobinya di foto? Hobinya? Di foto apa moto? Foto. Di foto.
Nah, oke. Okay. Jadi tadi seperti Omek bilang ya, tadi ada lomba foto, nanti ada lomba balap juga di sana. Jadi kalau misalnya Rara nih bingung mau datang ke event mainan, mungkin buat cuci mata juga. Lihat kan penjual-penjualnya ganteng-ganteng, lihat nih, penjual-penjualnya kayak begini. Ganteng-ganteng kan? Ganteng-ganteng. Iya. Jadi Rara ini mewakili om, misalnya ada pengunjung baru mau ke event mainan, apa aja sih yang ada di sini gitu. Jadi salah satu bicara nah, cowok-cowok ganteng. Nah. Bicara cowok-cowok ganteng ya. Umur masih 30-an. Lu potongnya kebanyakan. Diskon ya. Hari ketiga soal gitu ya. Oke. Sampai 4. Oh ini vintage bukan. Oke, jadi kita tuh banyak dapet fun juga lah di sini. Nah ini juga campur-campur nih. Ini ada mainan, ada diecast, ada beberapa mainan yang campur semuanya ada. Jadi buat Rara jangan bingung datang ke sini, banyak banget keseruan-keseruan yang bisa didapat. Pilihannya banyak ya Om. Banyak banget. Itu tuh kalau ada yang mau beli itu kayak barang dibuka lus atau segala macam, jadi harganya jauh lebih murah. Jadi kan daripada kamu beli terus kamu buka ternyata harganya turun. Nah ini udah ada yang item-item yang sudah dilus juga gitu. Jadi udah ada yang dibuka juga ya Om. Iya. Nah ini tante Lia ya. Tante Lia nih, ini Rara. Rara jadi ceritanya dia mewakili nih teman-teman yang nonton kalau ke event mainan ada apa aja sih, keseruannya apa aja. Mungkin Rara ada yang mau ditanya tante. Ada mau ditanya? Di event mainan seperti ini serunya apa sih gitu? Tante di sini senang nggak? Kenapa? Senang nggak di sini? Keseruan happy apa dong. Aja, gitu. Keseruannya apa aja tante? Di sini serunya kalau ada kayak ada lomba res. Hadiahnya lumayan kemarin juara akunya bersyukur. Oh ini juara nih. Itu senang banget. Hadiahnya lumayan banget loh. Kadang kan ada perlombaan yang event lain kan ada cuma dapetnya cuma diecast doang ya. Nah kemarin kita hadiahnya lumayan banget, dapat apa aja? Itu hadiahnya itu dia kemarin itu. Banyak ya. Dapat juara 1, dapat trek, juara 2, dapat duit kemarin 100.000. Sama dapat itu ada Treknya juga lumayan tuh. Ini treknya lumayan banget. Oke. Lumayan nih, tante dapat juara 1 ya. Iya puji Tuhan ya dapatnya. Okay. Karena jarang-jarang sih soalnya dapet ya. Oke, nah ini bentar kita mau ajak Rara lihat di lomba Hot Wheels yang sebentar lagi juga mau mulai. Oke, let's go guys, kita ikut. Thank you tante ya. Terima kasih. Biar teman-teman banyak pengunjung baru, penghobi baru yang mau datang ke event mainan. Iya, amin. Rara mau lagi diracunin soalnya. Boleh tuh. Ini banyak banget campur-campur kalau lihat dari sini Ra. Jadi itu banyak banget datang ke acara seperti ini. Itu bisa pilih. Gitu. Ya. Nih, Den, sini Den. Enggak. Jadi gini, gua nih lagi ngajak nih yang nonton. Kan kadang-kadang orang kalau ke event mainan apa sih? Gitu kan. Rara ini mewakili kalau dia sebagai pengunjung baru di event mainan ada apa aja. Terus keseruannya apa aja. Tadi udah kita berkebut nih. Nah, Rara ada yang ditanyain enggak mau Rara? Mungkin statusnya dia atau umurnya berapa? Kan enggak ada hubungan mainan. Oh, enggak ada ya. Oh, maaf. Itu hanya selipan. Rara, menurut lu apa yang mau ditanyain di acara ini sama Om Raden? Apa ya?
gitu. Balap-balap. Emang pengunjung baru, pengunjung baru. Oh, nah, pengunjung baru. Dia mau lihat ini, ada lomba balap. Ada lomba balap, iya. Hari ini terakhir lomba balap. Lomba balap hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Lomba balap di sana. Di sana. Tadi dekat track. Jadi Rara kalau datang event jangan bingung. Nah, ini boleh nih ada di interview tuh. Nih. Bikin bingung orang. Ini nih, ngacau ini. Jadi kan bingung kan mau nanya apa, kamu bingung kan? Bingung. Nah, ya udah, memang banyak teman-teman yang datang ke Garmen kadang bingung seperti itu. Tapi jangan bingung, di sini kalau ngelihat Om Raden ya, ingetin aja mukanya. Bisa dapat ongkos gratis pulang dari sini, semuanya dijamin. Siap. Siap. Pokoknya nantikan aja apa acara Nobox berikutnya. Minggu siap. Depan di mana? Minggu depan Nera, kita minggu depan ada di Pomol Puri. Di Pomol Puri. Atrium ya? Atrium 1 sama Grand Central. Grand Central. Which is itu di depan koi sama di depannya Range Market. Betul. Bawa kamera. Bawa kamera. Pasti keren-keren. Karena banyak idol-idol baru yang rencananya besok datang ke sana. Itu ada yang Japan Dance gitu ya? Iya, ada Japan Dance. Ada anime, ada ya gitu deh. Idol-idol Jepang sih. Dan acaranya berapa hari? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggunya yang acara yang event poolnya ya. Iya. Oke. Okay. Okay. Jangan lupa tuh. Iya. Nombok keren. Thank you Om Raden. Nah ini area yang nanti kita buat balapan nih. Balapan. Ya. Balapan. Dari arah sini kan bisa lompat situ. Nah nanti habis dari sini ada syuting juga buat yang balapan ya. Ini hadiahnya apa Om? Hadiahnya hari ini, aduh tadi nih ada track, ada ini sebenarnya fun track, jadi semua biayanya gratis gitu. Oke, jadi nanti kita balik lagi buat acara si balap.
you Rara juga udah nemenin Om Mike buat muter dan mungkin dari sedikit yang dibagiin ya teman-teman yang nonton juga bisa tahu sebenarnya di event mainan apa aja isinya, ngapain aja, fun apa aja yang bisa didapat. Nah, Rara sendiri selama 3 hari ya di sini kemarin ya. 3 hari. Dapat fun-nya enggak? Belum. Belum. Nah, jadi gini enggak jaminan guys langsung dapat, cuman menurut gua datang aja dulu gitu ya. Iya. Ya, semangat dong. Ya, semangat. Semangat. Alright guys, so thank you for watching. Salam gas. Salam. Salam gas Omer. Peace. I'm out.